Anda ada masalah prostat atau kenal orang ada masalah prostat? Tengok video ni sampai habis. Saya Dr. Norman bin Muhammad Roy, Doktor Nutritional Medicine. Hari ini saya nak cerita sikit tentang masalah prostat, yang mana prostat adalah masalah yang sangat common berlaku di kalangan lelaki warga emas. Prostat bengkak adalah masalah utama yang menyebabkan masalah gangguan kepada pembuangan air kecil. Susah nak buang kecil lah, dia tak lawas lah kan, tak mau keluar langsung pun ada. Ada dipanggil sebagai BPH atau benign prostatic hyperplasia. Apakah punca sebenarnya berlakunya bengkak prostat ni? Adalah kerana masalah gangguan kepada hormon. Secara natural lelaki memang ada hormon nama dia testosteron. Tapi sebagaimana kita ni semakin tua, testosteron akan menurun. Testosteron biasanya akan convert kepada satu bahagian aktif yang dipanggil sebagai DHT atau dehydrotestosterone. Dan conversion memerlukan enzim dipanggil sebagai aromatase. Dan kajian menunjukkan semakin seorang lelaki berumur akan berlaku aktiviti peningkatan aktiviti aromatase, menyebabkan berlaku penghasilan DHT yang berlebihan, menyebabkan bengkak prostat. Oleh tu sebenarnya kalau kita nak menyelesaikan masalah prostat, yang pertama, benda-benda yang menyebabkan aktiviti aromatase meningkat perlu diberhentikan. Iaitu ada tiga bahan utama. Yang pertama ni adalah gula pasir. Pengambilan gula pasir berlebihan boleh menyebabkan masalah. Yang kedua adalah susu. Apa saja bentuk susu, susu tepung kan, susu lembu ke susu kambing dan sebagainya adalah tidak digalakkan, menyebabkan masalah bengkak prostat. Yang ketiga adalah soya bean. Apa saja produk yang berasaskan soya perlu ditinggalkan bagi orang yang ada masalah prostat. Tiga benda yang kena dipantang. Dan macam mana kita nak kecutkan balik? Berdasarkan kajian, terdapat bahan natural, makanan yang boleh membantu menghalang aktiviti enzim aromatase tadi, iaitu nama dia bahan tu adalah sejenis carotenoids di dalam buah-buahan dan tumbuhan, iaitu lycopene. So dalam pemakanan kita, apakah sumber lycopene yang paling power? Antaranya adalah buah temikai. Antara lain ialah carrot atau lobak merah. Dan ada satu lagi yang sangat tinggi lycopene, yang juga mudah dapati, harga sangat murah, iaitu tomato. Dan tomato yang lebih tinggi kandungan proteinnya, yang lebih bioaktif, maksudnya yang lebih sesuai untuk diserap oleh badan, ialah tomato yang dimasak. So makan tomato yang dimasak adalah lebih baik untuk meningkatkan kandungan lycopene di dalam pemakanan kita dan membantu orang ada masalah prostat. So pengamalan pantang yang tiga dan pengamalan makanan-makanan yang tinggi lycopene adalah antara cara dan kaedah untuk menyelesaikan masalah BPH atau bengkak prostat secara natural. Okay? Dr. Norman Noroi, Dr. Nutritional Medicine. Kena ingat, kesihatan dengan ilmu yang betul dan amalan yang betul. Kita jumpa lagi.